Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang Open Sharing Channel akan online match dan juga tentunya di sini Open Sharing Channel akan mereview Lautaro Martinez, teman-teman semua, dengan rating boosting 103 termantul-mantul dan juga tentunya di sini lawan gua menggunakan formasi 4-2-1-3 termantul-mantul. Ngeri. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Madura Ratu Pamelingan, terjadi pertandingan antara Buksat FC. Hei Anda, namanya nggak ada akhlak sekali ya. Ampun. Tapi nggak apa-apa, teman-teman semua, di sini gue akan langsung aja mencoba untuk mereview ke view teman-teman semua dari Martinez Tekenes, di mana teman-teman semua dia ini boostingannya bisa nyampe ke 103 termantul-mantul, dan untuk racikannya gue udah bikin racikannya di video sebelumnya, teman-teman semua. Jadi tonton aja di video Open Sharing Channel, gue udah bikin racikan untuk si Martinez ini supaya bisa nyampe ke 103 termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Maicon dipotong kembali, teman-teman semua, oleh Mas Rudi Takadikedi. Di sana masih ada Maicon berikan kepada Ricardo Kaká, namun udah terkena jebakan offset keset-keset termantul-mantul. Dan juga tentunya di sini gua menggunakan formasinya 4-2-2-2-2 double AMF ya, teman-teman semua, karena tentunya kebetulan gua sedang menggunakan formasinya serangan balik cepat, dan menurut gua formasi serangan balik cepat itu yang paling enak tetap di 4-2-2-2 dengan double AMF termantul-mantul. Langsung aja di sana masih ada Messi Takasikesi, namun di potong kembali lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya di sana masih ada Kevin De Bruyne berikan umpan terobos, dipotong kembali oleh Calhanoglu, langsung saja dipotong kembali. Di sana masih ada Luis Figo, manis manja mesra primadona, dipotong kembali oleh Di Marco, langsung saja. Di sana masih ada Frenkie de Jong, kita kembali berikan kepada Martinez. Tekenes kembali membangun pola penyerangan kembali. Siap-siap Martinez, kamu diam di tengah. Langsung saja kita berikan crossing Gimang. Di sana Martinez Tekenes, namun udah kedahuluan oleh center back dari lawan Open Sharing Channel. Namun di sana masih ada Rodri Takedri berhasil memotong bola kembali. Kita kembali berikan kepada Martinez. Di sana Martinez dengan pressing takasing-kasing termantul-mantul. Terminator. Bisa kamu lihat, teman-teman semua, akurasi dari pressing takasing-kasing dari Martinez Tekenes ini membuat Peter Cech, teman-teman semua, tidak mampu untuk mengawal gawangnya, sehingga membuat kedudukan menjadi 1-0 tekesong-kesong lewat gol dari Martinez Tekenes yang sangat akurat banget pressing takasing-kasingnya. Dan juga tentunya, teman-teman semua, ini kekuatan tendangan dari si Martinez Tekenes ini cukup bagus juga, di atas 85, sehingga teman-teman semua, kalau kamu lihat tadi jarak pressingannya tadi cukup jauh, tetapi teman-teman semua karena kekuatan tendangannya cukup bagus, sehingga teman-teman semua membuat tendangannya itu menjadi lebih kencang walaupun dalam metode pressing takasing-kasing. Di sana masih Martinez kembali. Aduh, sayangnya Martinez ini belum ada double touch, teman-teman semua, jadi agak sedikit beribet juga sih, teman-teman semua. Gua saranin kalau kamu, teman-teman semua, menggunakan formasinya 4-2-2-2 double AMF, menurut gua 2 CF-nya itu harus memiliki double test ketas-ketas, karena tentunya untuk mencari ruang, teman-teman semua, melakukan standing shoot ke shoot termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Kimmich berikan umpan lintas samudra kembali, diberikan kembali kepada Di Marco, langsung saja. Di sana masih ada Rodri mencoba membangun pola penyerang kembali dari kaki ke kaki. Aduh, malah ngasih bola giveaway delih takeli-keli. Di sana masih ada Nunes mencoba mencari kawan kembali, langsung saja dipotong kembali Maicon, tekekon-kekon termantul-mantul, berikan kembali kepada De Jong. Di sana masih ada Martinez Tekenes meminta bola, namun ditutup kembali, teman-teman semua, oleh Mas Rudi. Dan juga tentunya di sana masih ada Kimmich mencoba membangun pola penyerangan kembali dari samping takeping keping. Di sana masih ada Kevin De Bruyne berikan kepada Nunes. Tekenes kembali berikan tendangan, hampir saja mampu teman-teman semua menembus gawang dari Open Sharing Channel. Dan langsung saja kita akan fast counter attack, tek-tek-tek terbantul-mantul, membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki. Di sana masih ada Calhanoglu berikan kepada Martinez, 1-2 kembali kita berikan kembali Calhanoglu. Oke, di sana Martinez Tekenes termantul-mantul. Terminator. Nah, di sini teman-teman semua bisa kamu lihat kegacoran dari si Martinez Tekenes ini, teman-teman semua, dalam mencari ruang. Dan hebatnya teman-teman semua, si Martinez ini passingnya cukup bagus karena udah memiliki skill umpan terobos. Makanya teman-teman semua bisa kamu lihat dari umpan-umpan 1-2 ini membuat teman-teman semua ruangnya tercipta, dan ngebuat si Martinez Tekenes lolos dari kawalan center back lawan Open Sharing Channel, dan juga tentunya mencetak 2 gol termantul-mantul. Dan di sini bisa kamu lihat, teman-teman semua, 2 shot on target, teman-teman semua, 2-duanya menjadi gol, karena tentunya Martinez ini finishingnya bukan kaleng-kaleng karena udah 90 plus teka plus ke plus termantul-mantul. Langsung saja kita berikan kepada Haaland. Di sana Haaland, aduh, dipotong kembali, teman-teman semua. Dan juga tentunya di sana masih ada Luis Figo mencoba mencari kawan kembali, teman-teman semua, lari sendirian namun dipotong kembali. Di sana masih ada Di Marco, kita aduh, ini agak sedikit ngelawak juga ini pemain-pemain gua. Ada juga tentunya di sana masih ada Kimmich mencoba mencari ruang, langsung saya berikan crossing game
Mang. Namun di sana masih ada Frankie De Jong. Kita lakukan fast counter attack, teka-teki-tek. Umpan yang tidak jelas teman-teman semua dari Frankie De Jong. Malah memberikan bola giveaway kepada lawan Open Sharing Channel. Dan langsung saja teman-teman semua, kita membangun pola penyerahan kembali. Karena tentunya kita masih akan mencoba untuk mereview si Martinez. Tekenes-kenes termantul-mantul di sana Martinez. Kita kembali berikan kepada Calhanoglu. Di sana Calhanoglu. Kita berikan kepada Martinez. Alah, malah dilewatin dong. Gila. Gue pengennya ngasihnya ke Martinez, Pak. Tapi malah ngasihnya kepada Erling Haaland. Takelan-kelan termantul-mantul. Ampun. Padahal kan gue lagi pengen nge-review si Martinez. Tekenes-kenes malah dikasih bolanya ke Haaland terus dong. Kita akan langsung aja mencoba teman-teman semua. Mudah-mudahan si Martinez tekenes-kenes bisa menciptakan hat-trick. Teka-trik-ketrik. Aduh, dipotong kembali oleh Mas Rudy. Di sana masih ada Haaland. Kita mencoba menggitek sedikit teman-teman semua, mencari posisi kembali. Kita kembali berikan, aduh, Calhanoglunya. Offset, tekeset-keset. Padahal itu enak banget tuh teman-teman semua kalau gue berhasil masing tekesing-kesing kepada Martinez. Karena tentunya tinggal di stunning shoot kayaknya udah enak banget. Dan langsung saja di sana masih ada De Jong. Kita kembali berikan kepada Martinez. Namun dipotong kembali oleh Mas Rudy. Takedi-kedi termantul-mantul. Berikan kembali kepada Nunes. Tekenes-kenes. Di sana masih ada Neymar Junior. Manis maja mesra primadona. Oh ini nih. Neymar versi Santos. Lakotos-kotos ini enak banget teman-teman semua. Untuk melakukan dribbling teki-bling-kibling termantul-mantul. Tapi di sana masih ada Calhanoglu. Aduh. Hampir saja teman-teman semua. Untung keseimbangannya si Calhanoglunya bagus teman-teman semua. Kalau keseimbangannya nggak bagus, kayaknya itu bakalan langsung ditenggor sih sama lawan gua. Tapi nggak apa-apa teman-teman semua. Di sana masih ada Lautaro Martinez. Aduh. Di sana masih ada Rodri. Kita mencoba membangun pola penyerang kembali. Kita kembali berikan kepada Martinez. Tekenes-kenes. Berikan umpan kepada Haaland. Di sana Haaland. Aduh, Haalandnya malah ngelawak dong. Ampun. Padahal itu udah dikasih umpan kunci tekeci-keci sama si Martinez. Tekenes-kenes termantul-mantul. Namun di sana masih ada Luis Figo. Lari sendirian. Manis maja mesra primadona. Aduh, Lord Nunes. Tekenes-kenes kembali. Dipotong kembali oleh Iker Casillas. Gila. Iker Casillas kayaknya lagi on fire. Tekeyer-keyer teman-teman semua. Karena tentunya dari tadi banyak banget tendangan dari Darwin Nunes. Tekenes-kenes yang berhasil dipatahkan oleh Iker Casillas. Dan juga tentunya di sana Haaland. Kita berikan stunning shoot. Teke shoot ke shoot. Malah kalah lagi dong sama Deli. Ampun. Tapi nggak apa-apa. Di sana masih ada Calhanoglu kembali. Kita berikan umpan. Aduh, malah kalah sama Kevin De Bruyne. Tapi nggak apa-apa. Di sana masih ada Rodri. Tekedri-kedri. Mencoba membayang-bayangi dari Kevin De Bruyne. Diberikan kembali kepada Kimmich. Di sana Luis Figo. Mencoba memberikan crossing. Gimang kembali. Di sana Nunes. Tekenes-kenes. Termantul-mantul. Dan nampaknya teman-teman semua. Terkadang jebakan offset. Tekeset-keset. Si Nunes. Tekenes-kenes. Memang teman-teman semua. Si Nunes. Tekenes-kenes ini. Enggak di dunia nyata. Enggak di dalam game. Sama-sama tetap ngelawak. Sekalinya nyetak gol. Kena offset. Tekeset-keset. Ampun. Di sana Master Martinez. Berikan gitakan sedikit. Namun dipotong kembali oleh Mas Rudy. Takidi-kidi. Termantul-mantul. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.